Kembali lagi di channelnya Sigit Sugiarto. Jangan lupa jika suka like, komen, dan subscribe channel ini. Dan semoga bermanfaat. Enjoy! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube gua, Sigit Sugiarto. Pada kesempatan video ini gua akan berbagi informasi kepada teman-teman semua yang sedang berjuang untuk mencari pekerjaan dan sedang tes psikotes atau tes wawancara dan sebagainya. Di sini gua akan berbagi aplikasi yang sangat bermanfaat buat kamu sebagai latihan untuk menghadapi tes-tes pada saat kalian melamar pekerjaan. Biasanya tahap pertama dalam tes yaitu ada namanya psikotes, teman-teman. Dan psikotes ini perlu kalian ketahui, soal psikotes itu adalah soal yang sebenarnya yang mudah, tetapi itu perlu kalian latih secara terus-menerus karena psikotes ini adalah menggambarkan diri kalian dan juga perlu ketelitian dan perlu fokus. Sebab daripada itu, kalian harus sering-sering latihan soal-soal psikotes. Oke, di sini ada solusinya, teman-teman. Di sini ada hal yang menarik untuk kalian yang ingin belajar psikotes tanpa harus kalian beli buku atau kalian belajar di mana? Di kelas atau segala macamnya. Di sini ada aplikasi khusus buat kamu yang ingin belajar psikotes. Yang pertama yaitu kalian harus buka Play Store dan kalian itu searching aja yaitu tes IQ dan psikotes. Oke. Jika kalian sudah install, kalian bisa langsung buka aplikasinya, teman-teman. Ini gue saranin banget buat kamu yang ingin menguasai soal-soal psikotes. Oke, di sini ada tes IQ, tes deret angka, tes deret huruf, tes persamaan kata, tes lawan kata, tes analogi verbal. Oke, di sini gue akan menyontohkan satu soal yaitu tes deret angka yang sering banget keluar pada saat soal-soal psikotes. Oke, di sini kan tes deret angka adalah soal psikotes yang terdiri dari angka. Aspek penilaiannya dalam tes ini adalah kemampuan analisa dalam memahami pola-pola yang berbentuk deret angka dan kemudian memprediksikan jawaban berdasarkan pola yang ada. Jadi, aplikasi ini adalah aplikasi yang menarik buat kamu yang ingin latihan psikotes. Oke, langsung aja sini gua akan mulai. Di sini kalian dihadapkan dengan adanya waktu dan soal. Oke, di bagian pertama kalian tuh harus banget teliti dalam melihat angka-angka selanjutnya atau pola-pola selanjutnya. Di sini ada 2, 4, 8, 14, 14, 24, 20. Oke. Kalian tinggal pilih aja teman-teman. Kayak 2 ke 4 tambah 2 atau kali atau tambah atau pembagian atau pengurangan. Jadi kalian latihan terus bagaimana-bagaimana gitu kan. Atau kalian bisa di sini kayak apa namanya? Hapus 2 pilihan salah kayak bantuan lah bahasanya begitu, tapi kalian harus menonton videonya. Di sini gue akan ngasal aja teman-teman, jadi seperti inilah kurang lebih soal-soalnya. Kalau merah itu salah, kalau biru itu benar. Oke, di sini gue salah-salah aja teman-teman. Ternyata oke ya, kurang lebih begitu teman-teman. Nanti kalian juga akan mendapatkan nilai dari hasil psikotes kalian. Oke. Buat kamu yang gak mau keluar duit buat beli buku psikotes, ini hal yang sangat solutif banget buat kamu yang ingin belajar. Pokoknya kita manfaatkan teknologi aja teman-teman. Dan maksa di sini gua menjawab benar dari soal 30 dan nilai gua 29. Ya untuk kamu ya belajar, siapkan kertas, coret-coretan agar kamu dapat menguasai soal-soal psikotes. Di sini ada persamaan kata, kalian bisa pilih, gitu kan? Sama kayak
kayak apa namanya, kayak soal lihat angka tadi, nanti kalian dapat nilai juga. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan kepada kalian semua. Semoga sukses selalu, dan juga kalian harus terus berdoa lah, berdoa semoga pintu-pintu rezeki kalian terbuka secara luas. Oke, thank you sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jika kalian ingin gue membuatkan konten apa, silakan tulis kolom komentar. Insya Allah gue akan membuatkan konten yang kalian inginkan. Oke, see you the next video.